Bismillahirrahmanirrahim. Walzamil uzlata, lazimkan olehmu akan uzlah. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam uzlah khairai dunia wal akhirati, terdapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Uzlah menjauhkan makhluk. Atau kalau kita sekarang jaga, banyak berinteraksi, jangan terlalu banyak berinteraksi, jangan banyak bergaul. Waqad rawa Syaikhani, sungguh Imam Bukhari Muslim telah meriwayatkan an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki qala, pernah berkata, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia apa gerangan yang paling afdal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, jawab Rasul, rajulun, seorang laki-laki, yujahidu, atau perempuan juga bisa ya. Rajulun di sini kata sifat, bukan kata jenis. Dia adalah seorang laki-laki, seseorang yujahidu, yang melawan, binafsi, yang berjihad dengan dirinya, wa malihi, ya, dia berjuang dengan dirinya dan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Dengan dirinya, maksudnya apa dengan dirinya? Dengan raganya, badannya, perang, mati rela. Dengan hartanya, berarti apa? Dia dermakan, dia sedekah, dia punya harta, dia sedekah. Duit pribadinya dia keluarin. Qala, summa man, kemudian berkata, ya sahabatnya, kemudian siapa gerangan? Rajulun ya'tazilu min syi'bin, seorang yang beruzlah di syi'b. Ya, syi'b itu jalan yang ada di gunung, lereng, lereng bukitnya. Minas syi'abi, daripada bukit, bukit, lereng bukitnya. Ya'budu rabbahu, yang dia menyembah kepada Tuhannya. Jadi dia beruzlah, pergi ke gunung, ke goa apa di situ, ke satu tempat, dia beruzlah, ibadahnya di situ, tinggalnya di situ, di goa. Lapar makan, biasanya nggak banyak makan. Pergi ke gua, anu, mau ngapain? Mau bertakhallus. Tapi kalau guru mursyid kita nggak begini. Nih, kalau beliau tetap di masyarakat, bertakhallusnya di hati aja. Wa kana sari saqati rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, man arada, siapa saja yang ingin, ayah selamat, selamat lahu baginya dinu oleh agamanya, wa ayastari abadanu, dan istirahat oleh badannya, wa yukillu, wa yukilla, dan mensedikitkan gomahu akan wa yakilla, wa yakilla gomuhu, dan sedikit oleh duka citanya, fa'tazilin nasa, maka hendaklah dia jauhkan manusia. Berapa banyak kita bersedih lantaran omongan orang, karena itu berinteraksi. Berapa banyak kita bersedih karena celaan orang kepada kita.
Jadi nggak usah main. Belajar aja ngaji, kan main udah kemarin SD. Wa yu'ayyiduhu hadisu layatiyanna 'ala an-nasi zamanun, dan itu dikuatkan oleh sebuah hadis, sungguh akan datang kepada manusia zamanun, suatu masa, la yaslamu lizi dinin dinuhu, yang tidak selamat bagi orang yang punya agamanya, ya, yang punya lizi dinin, bagi orang yang punya agama, dinuhu, oleh agamanya enggak selamat. Illa, kecuali man farra bidini, orang yang lari dengan membawa agamanya, min koryatin ila koryatin, dari satu ya kampung ke kampung yang lain, wa min syaikin ila syaikin, ya, dan dari dataran tinggi ke dataran tinggi lainnya, wa min hajarin ila hajarin, dan dari batu ke batu yang lainnya, wa kasa'labi, kasa'labi seperti sa'lab, alladhi yarubu, seperti sa'lab, sa'lab ini kancil, alladhi yarubu, yang dia berlari ke sana ke sini, kancil kan begitu model. Wa kana syaikhu, dan adalah syaikh Abu Bakrin, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala, yaqulu, beliau berkata, ma zaharatil fitnatu, tidaklah tampak oleh fitnah, min ahli Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam, dari masa Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam, ila waktina, kepada waktu kami haza ini, illa minal khultati, kecuali dari bergaul. Penyebabnya banyak dari bergaul. Penyebabnya banyak dari bergaul. Banyak bergaul. Berapa banyak orang putus sekolah gara-gara bergaul, putus kuliah gara-gara bergaul, putus pesantren gara-gara bergaul. Jadi nggak usah banyak bergaul, secukupnya aja. Mana lagi ngaji, sholat Jumat, sholat jamaah, itu aja gaulnya udah. Setelah itu pulang. Jadi jangan kita sengaja datang dari rumah mau nongkrong-nongkrong. Nauzubillah. Wa min janibin nasi kana ila salamati aqrabu, dan dari wa man janaban nasu, wa man janaban nasa, wa man janaban nasa, dan siapa saja yang menjauhkan manusia, kana ila salamati aqrabu, aqraba, adalah ia kepada selamat lebih dekat. Jauhin manusia itu lebih dekat selamat. Kamu pernah sedih lantaran omongan teman kamu? Pernah enggak? Pernah. Waqad ajma'u, dan sungguh mereka berijma'. Ya, sampai sini dah ya. Sini aja dah. Wallahu a'lam bishawab.